Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain, Cip? Siap-siap mau buka lah. Perasaan baru jam berapa ini? Nah, emang gak boleh. Ya boleh, asal lu tahan aja tuh sama godaan makanan. Oh, enggak lah. Mas. Iya, Mas. Maaf, antrinya masih panjang ya? Iya, Mas. Soalnya yang antri paling depan belinya 10 porsi. Waduh. Yaudah deh, Mas. Makasih ya. Iya, Mas. Wes ning kene iki. Wong kontrakan bosen aku. Awe ngopo nang sini? Males pangkalan, pangkalan sepi. Wah, padha. Halo? Halo Mas Pur. Lagi di mana? Pelipur lapar. Pelipur lapar. Nanti buka puasanya di mana? Pelipur lapar. Oh, Mas Pur, kalau lagi bingung nih nanti buka puasa di mana ya? Ya, terserah. Lah iya emang terserah, cuman maksudnya Mas Pur ada rekomendasi nggak buka puasa yang enak tuh di mana? Iya sih, kosan aja itu, pakai gorengan sama sop buah udah mantep. Ah, Mas Pur mah ya udah makasih ya. Gimana lah? Berhasil nggak tuh kodenya? Buru-buru, berhasil. Agak peka banget nih orang ya? Bukan nggak peka, nggak suka kali. Enak aja, pokoknya lihat aja nanti ya. Sama Mas? Olah. Woyaya, ngajak bubur Mas ya? Oh, cuman bingung mau buka di mana. Terus. Ya, kita suruh buka kosan tuh pakai gorengan sama sop buah. Ah, jambus gue itu kode. Males ah, gue berisik. Udah telepon balik aja. Enggak mau, Oga. Gaya banget lu, Pur. Udah telepon lagi aja suruh kesini. Biar Ola buka di sini. Biarin, beda meja juga enggak apa-apa. Ayo, buruan. Udah telepon, ayo. Ayo, telepon. Ayo. Kok malah papi sih yang semangat? Iya tuh, Mbak. Liatin, Mbak. Hidungnya Eko udah merah tuh, merah setengah belang hidungnya tuh. Iya. Enggak, Mi. Buat Pur. Papi alesan aja, bilang aja papi mau genit-genitan, ya kan? Enggak. Iya, tuh, cubit. Pinggangnya cubit. Ngomongnya cubit. Nis? Bob. Beli bakso juga? Ya iyalah, kan di warung bakso. Ya kan bisa aja belinya mie ayam. Iya, tapi mie ayamnya lagi habis. Oh. Bob. Gua kagak mau nyuci. Bicara-bicara, lantas maksudnya tujuan Abang Ojek datang ke sini ada apakah? Ini, gua mau nawarin gorengan yang tadi lu pengen beli, tapi duitnya duluan, gak jadi. Nih. Dah, kok pada diem aja? Ini ambil. Bicara-bicara, apakah tidak ada plastiknya Abang Ojek? Ya udah dah, gak usah pakai plastik. Ih, nanti kotor, bisa terkena bakteri dan kuman. Iya Bang Ojak, nanti repot kalau ada yang mau cuci motor. Kita pegangnya gimana? Masa pakai kanebo? Iya juga ya. Ya udah dah, gua ngider dulu, tapi ntar gua sisain. Mau belinya berapa? Saya mah 5 aja Bang Ojak. Enggak 10. Ih, nanti kebanyakan Bang Ojak. Iya dah. Ntar sekalian gua ambil plastik ya. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa jualan gorengan enggak pakai plastik? Iya, aneh. Ini Mbak, maksudnya. Makasih ya, Mas. Makasih ya. Duluan ya, Bob. Iya, hati-hati. Bang, 15 bungkusnya ya. Oh, bentar ya.
ikut juga? Iya dong. Ya nggak bisa tuh Mas John. Vouchernya cuma berlaku buat 2 orang. Kamu kenapa nggak bilang? Saya nggak tahu John. Yaudah aku sama kamu aja ya John. Eh enak aja. Saya yang tahu duluan. Nah tapi kan kesitunya pakai motor aku. Nggak bisa John. Saya duluan yang tahu ah. Udah. Mendingan sekarang Amin aja yang ikut. Soalnya dia yang mau duluan. Ah, kamu nyapain-nyapain aku aja. Jangan marah ya, Mas John. Siapa yang marah? Kalau marah puasa batal. Itu marah. Nggak ada yang John. Marah. Itu marah. Ah. Kok pisang gorengnya dikit, Bu? Kan masih banyak. Ah, nggak apa-apa, sayang. Cukup kok segini juga. Sisanya buat besok lagi. Ih, Bu. Ntar kalau disimpan terus kelamaan itu kelembekan. Habis itu pas digoreng nggak enak jadinya. Ya udah. Kalau kamu masih mau, ya kamu goreng lagi aja, ya. Tuh. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ini ngapa jadi gelar di sini, bukan di ruang makan? Kan lagi bukbernya di ruang makan kagak muat. Pokoknya jangan sampai sofa pada kotor nih ya, ntar cing lu marah. Iyanya. Din, lu ke rumah Ferdi gi, ngambil sop buah udah nyak pesen. Iyanya. Sri, ini gorengan. Lo taruh piring ya. Ya, bentar ya. Ya. Ya tetap aja makro. Eh, ini kok banyak banget sih pisangnya? Mana banyak? Ini mah standar kali, Kak. Ini buat kamu semua? Ya enggak, ini semuanya buat rame-rame. Makanya aku bilang standar, enggak banyak. Tetap aja deh, ini banyak banget. Ih, udah tenang aja, Kak. Segini mah pasti habis. Makro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngambil sop buah? Senananya ya? Iya. Belum dibikinin bang? Kenapa? Soalnya tadinya nggak bilang mau diambil jam berapa. Takutnya kalau keburu dibikinin ntar keburu nggak dingin lagi. Iya. Udah dibikinin sekarang deh. Bang Udin tunggu dulu ya. Iya.